Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan saya Kan Aja. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang Uhibbul Lughah Al-Arabiyah atau yang artinya aku cinta bahasa Arab. Simak video ini sampai selesai ya. Adik-adik, bagaimana ya bila kita ingin bertanya kepada teman-teman kita apakah mereka cinta bahasa Arab? Juga bagaimana ya caranya bila kita ingin menyatakan cinta bahasa Arab? Tentunya kita harus belajar beberapa kosakata tentang aku cinta bahasa Arab. Ikuti setelah kakak ya. Mufradat tentang Uhibbul Lughah Al-Arabiyah atau aku cinta bahasa Arab. Ayu yaumin, artinya hari apa? Sekali lagi, ayu yaumin, artinya hari apa? Maza darsuna, artinya apa pelajaran kita? Sekali lagi, maza darsuna, artinya apa pelajaran kita? Ila ayyi sa'atin, artinya sampai jam berapa? Sekali lagi, ila ayyi sa'atin, artinya sampai jam berapa? Kaifa bika, artinya bagaimana denganmu? Untuk laki-laki, sekali lagi, kaifa bika, artinya bagaimana denganmu? Untuk laki-laki, kaifa biki, artinya bagaimana denganmu? Untuk perempuan, sekali lagi, kaifa biki, artinya bagaimana denganmu? Untuk perempuan, mislaki, artinya sepertimu. Sekali lagi, mislaki, artinya sepertimu. Nadrusu, artinya kita belajar. Sekali lagi, nadrusu, artinya kita belajar. Uhibbu, artinya aku cinta. Sekali lagi, uhibbu, artinya aku cinta. Tuhibbu, artinya kamu laki-laki cinta atau dia perempuan cinta. Sekali lagi, tuhibbu, artinya kamu laki-laki cinta atau dia perempuan cinta. Tuhibbina, artinya kamu perempuan cinta. Sekali lagi, tuhibbina, artinya kamu perempuan cinta. Hubban syadidan, artinya sangat cinta. Sekali lagi, hubban syadidan, artinya sangat cinta. Taba'an, artinya tentu. Sekali lagi, taba'an, artinya tentu. Bagus adik-adik, sekarang perhatikan percakapan antara Hasan, Afwan, dan Afiyah berikut ini ya. Mada darsunal ana ya Afwan. Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Ya Afwan, ila ayyi sa'atin nadrusul lughatal arabiyyata fil madrasah? Nadrusu al-lughatal arabiyyah ila sa'ati saminati illa rub'ah. Ya Hasan. Hasanan. Ya Afwan, hal anta tuhibbul lughatal arabiyyata? Naam ya Hasan, uhibbul lughatal arabiyyah. Ahsanta, kaifa biki ya Afiyah?
Hal anti tuhibbina lugatal arabiyyata? Taban ya Hasan. أحب اللغة العربية حبا شديدا. وكيف بك يا حسن؟ هل أنت تحب اللغة العربية؟ طبعا يا آفيا، أحب اللغة العربية مثلك. Bagaimana adik-adik? Seru bukan bercakap-cakap dalam bahasa Arab? Kalian juga bisa mempraktikkannya bersama teman-teman kalian. Tapi sebelum itu, kita coba pahami ya beberapa makna dari kalimat-kalimat dalam percakapan tadi. Kalian masih ingin tahu bukan bagaimana bila kita ingin bertanya kepada teman kita apa mereka cinta bahasa Arab atau tidak? Juga bagaimana ya cara menyatakan cinta bahasa Arab? Jadi dalam percakapan tersebut si Hasan kan bertanya. Ya Affan, hal anta tuhibbul lughatal arabiyyata? Artinya, ya Affan, apakah kamu suka atau cinta bahasa Arab? Affan pun menjawab, Na'am ya Hasan, uhibbul lughatal arabiyyah. Artinya, ya, aku cinta bahasa Arab. Lalu, si Hasan pun bertanya juga ke Afiyah, Kaifa biki ya Afiyah? Hal anti tuhibbina lughatal arabiyyata? Artinya, bagaimana denganmu Afiyah? Apakah kamu cinta bahasa Arab? Afiyah pun menjawab, Taban ya Hasan. Uhibbul lughatal arabiyyah hubban syadidan. Artinya, tentu aku sangat cinta bahasa Arab, San. Nah, giliran Afiyah yang bertanya ke Hasan. Wa kaifa bika ya Hasan? Hal anta tuhibbul lughatal arabiyyah? Artinya, dan bagaimana denganmu Hasan? Apakah kamu cinta bahasa Arab? Hasan pun menjawab, Taban ya Afiyah, uhibbul lughatal arabiyyata mithlaki. Artinya, tentu aku sangat cinta bahasa Arab sepertimu. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah bisa bukan mempraktikkan percakapan tadi? Demikianlah tadi beberapa contoh cara menanyakan kepada teman-teman kita apakah mereka cinta bahasa Arab atau tidak. Dan juga bagaimana cara kita menyatakan bahwa kita cinta bahasa Arab. Adik-adik, itulah tadi penjelasan tentang Uhibbul Lughatal Arabiyyah atau aku cinta bahasa Arab. Semoga video kali ini bermanfaat ya adik-adik. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian agar kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Tolong. Juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus dapat berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.